أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha pengerusi masjid Tuan Muhammad Nizam. Timbalan pengerusi Tuan Muhammad Razif, ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, Tuan Imam. Seterusnya muslimin dan muslimat orang Pening, jangan buat leceh. Ni orang hak mai kemarin ke hak baru? Kalau hak kemarin lampau. Tuan-tuan, saya di masjid ni alhamdulillah sejak bila dulu? Last 2000 berapa saya sini dulu. Ke imam baru semua ni. Baru semua. Siapa dia jemaah yang dulu saya main 10 tahun lepas? Ada tak? Kau tak ada semua orang luar?
Ada orang, oh itu. Ramai meninggal dah pun. Macam mana? 10 tahun dah. Subhanallah. Malam ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memanggil kita semua untuk datang sebagai manusia yang hidup sementara di atas dunia ni. Semua orang lalu saja. Malam ni tajuk dia, masjid bagi bersediakah kita dengan kematian. Saya tak cerita barzakh dah sebab barzakh dah selalu ulang. Poin nombor satu untuk tuan-tuan ingat dan saya juga, ialah kita semua adalah tetamu di muka bumi ni, dan setiap tetamu dia akan balik ke rumah. Tak ada tetamu hidup umur orang 20 tahun ataupun tak ada tetamu yang duduk selama-lamanya di rumah orang. Kata sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, kita semua tetamu. Fadhaifu murtahalun ataupun fadhaifu murtahilun, dan tetamu akan pergi. Tuan-tuan balik tengok rumah, bagi tahu kat diri masing-masing, rumah ni aku akan tinggalkan. Tuan-tuan masuk bilik, tengok katil, bilik ni dan katil ni aku akan tinggalkan. Mesti tinggal. Esok masuk pejabat, tengok tempat kita, meja pejabat, tengok pejabat bangunan, pejabat kedai kita, bengkel kita. Benda tu semua nak tinggal. Sebab itulah ustaz-ustaz selalu ulang, ulama-ulama rahimahumullah selalu ulang, dunia ini tempat persinggahan. Yang pelik, kalau kita sebut syurga, percaya tak syurga? Semua orang kata ya, percaya. Syurga semua orang percaya sebab ada dalam Quran, disebut oleh Allah tentang syurga dalam Quran. Tapi tak pernah nampak syurga. Kita tak pernah tengok syurga. Tak pernah kot Tuhan bagi tengok, bagi masuk 5 saat. Orang kaya boleh masuk sehari ke? Tak ada. Tapi kalau mati ni, tiap-tiap bulan kita nampak orang mati ataupun kita tahu tentang berita orang mati, kita baca pasal tentang kematian, kita dengar berita kematian tiap-tiap bulan. Mati. Tapi dalam duk dengar tentang kematian, dalam masa yang sama, sebahagian orang masih lagi dengan dosa dia. Dia tahu kata mati memang ada. Dia tengok kematian, kadang-kadang jiran, kadang-kadang kali keluarga, kadang-kadang rakan kerja, kadang-kadang di tengah jalan, dia nampak kematian. Orang mati. Tapi kita tak berapa peduli. Saya dan kita semua tak terlalu peduli. Lagi pelik, satu orang umur 70 lebih, 80 lebih, dia boleh sebut, mati tak apa kot, puas lah. Ada. Semua dia lalu dah. Bukan dia belagak dah. Bukan dia sebut tu dengan bongkak, bukan dia sebut tu dengan belagak. Dia dah 70 lebih, dia dah 80 lebih, cucu pun dah ramai, ada cicit dah 7-8 orang, dia kata, puas lah. Pelik lah. Saya pelik sebab dia ingat mati ni macam beli rumah baru. Pindah kampung je. Sedangkan mati ni bermaksud tak ada lagi apa keputusan yang boleh kita ubah. Tak boleh ubah dah. Tak boleh ubah dah. Buku amalan ditutup.
Bila mati malam ni, sekarang kita tengah kuliah ni tuan-tuan, pukul 8 lebih kita sedang berkuliah. Buku amalan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka tuan-tuan, niat mai kerana Allah. Tak ada siapa dibayar mai malam ni. Ribu-ribu yang mai, tak ada siapa dibayar. Semua mai kerana Allah. Nak cari akhirat. Tuan-tuan bukan nak cari projek mai sini. Bukan ada 2-3 orang ada lah nak mai tengok cerita elok-elok. Cuba bangun dengar tengok Ustaz. Tu duduk balik. Subhanallah. Hati-hati nak ambil selipa orang. Semua main. Tuan-tuan main bukan nak tengok saya. Tengok saya buat apa? YouTube belum ada kan. Bukan nak tengok. Ada kemarin saya lalu, dia kata lah, kecil je. Kuat pula tu. Aku ceramah 20 tahun tak nak orang sebut. Orang Pening. Apa? Dia nampak dalam TV dia besar. Macam duduk ni orang ni, ni kamera ni mohong. Dia zoom dekat, nampak besar. Mai lalu depan dia separuh ya. Cakap lah pelan sikit. Okay. Semua mai hari ni kita nak tahu berita akhirat. Malam ni semua umat Nabi Muhammad yang mai malam ni nak tahu berita akhirat. Alhamdulillah. Dan kita nak pergi ke kepada satu alam yang sangat pelik. Di satu alam, bila mati, seorang sekali je mati, saya mati sekali, tuan-tuan mati sekali. Sekejap saya cerita, ada orang hak rasa kematian dua kali. Nama dia ada dalam Quran. Siapa boleh jawab betul, boleh balik awal. Lepas tengah boleh balik. Saya dengan tuan-tuan dalam masjid ni, semua rasa sakit mati seorang sekali. Sakit kematian yang mana Rasulullah rasa sakit itu. Nabi rasa. Lepas rasa sakit kematian, kita piduk di barzakh. Kemudian kita pindah pi alam akhirat, kita pindah pi mahsyar, kemudian kita pindah pi ke sirat, kemudian kita pi ke telaga. Semua tu tak mati dah. Sampailah dibahagikan manusia itu kepada dua kumpulan, syurga dan warga negara neraka. Pun tidak akan lagi berjumpa dengan kematian. Tak jumpa dah. Sekali ya. Tuan-tuan tengoklah puas-puas tangan ni, tengok tangan ni, tengok muka tuan-tuan, tengok kaki apa semua, tubuh badan itulah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan menghadap Allah dengan mata yang sama, hidung yang sama, telinga yang sama, gigi yang sama, berat badan yang sama, warna kulit yang sama, dan nama yang sama. Mati tak jumpa dah. Mati tak jumpa. Mati ni makhluk. Mati ini makhluk. Botol ni makhluk. Kipas ni makhluk. Air zam-zam makhluk. Kaabah makhluk. Arash makhluk. Malaikat makhluk. Mati itu makhluk yang boleh dipanggil oleh Allah. Tuhan boleh panggil mati. Sebab itu di mahsyar, Allah ubah mati nak bagi orang tengok, manusia tengok, Tuhan ubah jadi kambing. Ini kematian, kata Allah. Seluruh penduduk mahsyar melihat kematian. Kita tengok makhluk yang bernama kematian. Jangan lepas ni jumpa kambing panggil mati pula. Ni Allah ubah sebab dia tak nampak.
Tuhan bentuk makhluk mati itu jadi kambing tak di mahsyar. Tuhan kata, ini kematian. Dan hari ini dia akan dimatikan oleh aku. Disitulah bermula kehidupan yang tiada kematian. Siapa yang mati dengan keadaan mensyirikkan Allah, mempertikaikan urusan dan syariat Allah, dia takkan pernah menjejakkan kaki dia selama-lamanya dalam syurga. La yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tidak, hidup pun tidak dalam neraka. Sebab bakar 24 jam. Tak ada nak hidup pun sakit, 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 sakit. Saya tak boleh nak bayang. 8 bilion orang hari ini, saya tak boleh nak bayang. 8 bilion, 6 bilion tak Islam. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat ada orang mati di seluruh dunia. Dan setiap umat Nabi Muhammad yang 6 bilion ni, bila mereka mati, mereka tak pernah sebut La ilaha illallah. Mereka ini kekal selama-lamanya dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kita untung lahir Islam. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan lahir-lahir Fir'aun. Lihat dalam masjid, bukan, bukan betul ini. Bayangkan tuan-tuan adalah Fir'aun. Bayang Fir'aun. Siapa nak main beritahu tentang Islam? Nabi Musa, Nabi Musa pun dia nak bunuh. Kita lahir-lahir Islam. Dalam keluarga Islam. Terima kasih, wahai Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa dia maksud ayat tu? Itu ayat Quran. Ayat itu adalah antara ucapan pertama. Bila tuan-tuan langkah kaki kanan dan kiri masuk dalam syurga. Terima kasih Allah. Alladzi hadana lihada. Kerana telah menghadiahkan hidayah kepada kami. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidaklah kami mendapat hidayah kalau Allah tidak memilih kami. Alhamdulillah. Tuhan pilih. Maka selepas dibunuh kematian, ini cerita tentang hakikat dan rahsia kematian. Dalam Islam disebutkan rahsia ini. Staff media saya beritahu, TikTok saya, dulu saya tak bagi mereka buat, saya kata TikTok tempat maksiat. Saya lah tak bagi. Staff saya budak-budak muda. Dia buat juga. Dia ketegang, dia buat juga. Saya tak izin. Bila dia buat, sekali live dia tunjuk, saya tengok berapa ribu budak muda tengok. 70 ribu, 40 ribu budak tengok. Mana ada orang tua-tua buka TikTok dulu tengok ni. Budak muda tengok. Hari ni jumlah video saya diulang tengok berjumlah 1.8 bilion, bukan million. 1.8. Alhamdulillah. Hak saya cakap ni tuan tentang kematian ni, kawan-kawan kita yang China dan India pun mendengar. Mereka dengar. Sebab tu sebut elok-elok. Mereka mencari lepas mati tu apa. Sebab mereka lepas mati dia bubuh duit. Betul ke ustaz? Seorang pegawai Maybank mai tanya, Cina pakai skirt. Saya ikut lama dah ceramah ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah tu saya lah sebut. Nampak murung kan tu. Tapi hari ni tak murung lah, hari ni betul. Pegawai Maybank Cina, saya rasa dia dengar juga malam ni. Perempuan di Sungai Petani. Dia jadikan panduan dalam kehidupan dia. Untuk berkeluarga, membesarkan anak, dia kata.
Bila Tuhan mematikan kematian, bermulalah episod dunia alam tanpa mati. Ay, pelik eh? Alam tanpa kematian. Hak masuk syurga, masuk syurga. Yang masuk neraka, ada yang boleh keluar dan ada yang selama-lamanya di dalam neraka. Saya terfikir malam ni, itu kematian tadi ni, yang Allah bunuh kematian tadi di mahsyar. Malam ini tuan-tuan ambil sekok semut, tuan-tuan penyek, contoh jangan buat, haram, sengaja haram hukum dia. Satu semut mati, hari ini ada 8 bilion manusia dengan kepakaran, ada engineer, ada arkitek, ada doktor pakar, ada mata, ada tulang, doktor pakar darah, doktor. 8 bilion ni sila bergabung kekuasaan, kekayaan, kemajuan teknologi kamu. 8 bilion ni sila berkumpul saintis dan doktor hidupkan seekor semut tadi. Nescaya 8 bilion ini depa mesyuarat bergabung kekuatan, gabung teknologi, gabung kewangan, kewangan Rusia, kewangan China, kewangan US, ratus negara, sejuta tahun takkan boleh hidupkan seekor semut. Kerana dalam badan seekor semut itu ada nyawa. Malam ni bila saya sebut baru kita faham betapa berkuasanya Allah. Ketika setelah berlakunya kiamat, ditiupkan sangkakala yang pertama, semua makhluk mati, termasuk malaikat yang begitu ramai. Tuan-tuan tengok pasir di lautan, tuan-tuan pi pasir, pi tepi pantai, tuan-tuan cekau satu orang utara faham kan? Cekau satu tu, berapa butiran pasir, bilangan malaikat lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di lautan bumi ni. Semuanya dimatikan oleh Allah serentak, malaikat, manusia, binatang, jin, syaitan serentak mati. Thumma nufikha fihi ukhra, Allah sebut dalam Quran. Kemudian aku hidupkan Israfil untuk dia tiupkan sangkakala kali yang kedua. Fa ilahum qiyamun yanzurun. Satu saat Allah perlukan untuk kembalikan roh dalam semua tubuh makhluk ketika itu. Jalla jalaluh. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sekali ya. 8 bilion manusia kalau bergabung tak boleh hidupkan seekor lalat. Dengan sekali tiupan sangkakala seluruhnya bangun. Allah sebut fa idzahum qiyamun yanzurun. Idza al-fujaiyah. Idza ni mangkit tiba-tiba. Bangun tu siapa? Malaikat. Malaikat bangun dengan sayap semua pak terbang naik atas. Binatang bangun, lembu bangun, buaya bangun, harimau bangun, kucing bangun. Bukan kucing 20-22, kucing daripada zaman Fir'aun, daripada zaman Nabi. Fa'idahum qiyamun yang zurun. Semua bangun dan pakat tengok, masing-masing tengok. Kat tengok. Semua tanya, apa dia ni? Ni benda apa? Bukan mati dah dulu. Semua bangun tengok. Subhanallah. Asyad tuan. Hakikat kematian. Ada satu manusia disebutkan oleh sebahagian ulama, dia mati dua kali.
nama dia disebut dalam Quran, iaitulah Uzair. Siapa nama Uzair dalam masjid ni? Ada Uzair. Ha, nampak jarang Melayu Uzair, jarang. Saya hidup ni saya jumpa Uzair baru seorang. Ha, tapi bukan Nabi lah. Ulama pun tak duduk tebang mutabak lah ni. Ha, ada di Bertam. Tapi tak apalah, pak dia bubuh nama elok. Uzair ni seorang wali besar. Dia sebut sikit je jadi wali besar yang banyak beribadat, suka beribadat, bijaksana. Ada sebahagian pendapat kecil kata dia Nabi. Majoriti kata dia bukan Nabi, tapi dia wali. Uzair. Kenapa orang Yahudi sampai panggil Uzair ni anak Allah? Ini cerita dia. Orang Kristian panggil Nabi Isa anak Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Isa ni ada kelebihan sini. Nabi Isa hebatlah. Dan benda tu tidak benar. Benda itu tidak benar. Panggilan itu syirik. Rupanya orang Yahudi juga ada satu orang tokoh yang mereka panggil anak Allah. Sebab Uzair ni waktu dia umur 40, ada satu hari dia keluar, dia pergi jauh, dia tinggal kampung dia, bukan tinggal terus, dia berjalan keluar, dia pergi tengok alam, tengok. Dia sampai satu tempat yang ditinggalkan. Ada rumah lama yang ditinggalkan kawasan tu. Dia pun duduk di situ rehat, dia tambat. Himar dia, keldai dia. Uzair ni dia tambat himar dia di situ, kemudian dia pun duduk. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia tengok benda apa pun dia suka berfikir. Macam tadilah saya sebut pasal kematian. Semua orang tahu kematian. Tapi kita jarang fikir pada sudut-sudut yang unik itu. Sudut-sudut yang boleh meningkatkan iman. Benda apa pun tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok kereta mewah, tuan-tuan tengok bukit besar, tuan-tuan tengok kapal terbang dua tingkat sampai 400-500 orang boleh masuk kapal terbang. Semua tu tuan-tuan perhati sudut yang boleh meningkatkan iman mula pada hari ini. Tuan-tuan minum yang sedap, tuan-tuan pergi makan kena kedai yang sedap, makan kedai yang tak sedap. Semalam makan roti canai sedap, pagi tadi makan tak sedap pula, saya lah ni. Semua tu bila kita dapat beli buah 6 biji, kita pilih dah elok buah tu, balik-balik belah buah pertama masam, kedua masam, ketiga masam. Kita tanya pada diri kita, yang bagi masam ni siapa? Allah. Bukannya tuan kedai tu gatal-gatal dia pergi suntik khusus nak bagi masam. Bodoh. Buah orang nak jual manis, takkan tuan kedai tu dia pergi cucu ubat bagi masam. 7 biji yang kita dapat masam tu bukan nak kena marah anak kita, bukan nak kena marah isteri kita, yang bagi masam tu Allah. Maka Uzair ni sama macam semua mukmin lain. Tentanglah cara berfikir eh. Dia tengok apa pun Allah, kembali kepada Allah. Teknologi eh, kamera kan, teknologi simpan dulu gig berapa gigabyte, 10, 20, hari ni terabyte, 1 terabyte, 1000 gig. Kemudian saya staff tu minta kan, saya beli 1 tera, saya tiap bulan 1 tera. Depa simpan apa tak tahu. Teknologi simpan rakaman. Hak 1000 jam tu duduklah. Maka Allah pun ada teknologi tu, simpan rakaman tiap-tiap orang kita. Takkan Tuhan tak boleh buat? Ni teknologi. Kamera rakam, kita buat apa? Simpan 1000 jam. Boleh? Ada? Ini manusia, Allah.
Subhanallah. Menggunakan akal. Semua mukmin dia suka guna akal. Maka Uzair ni bila dia duduk, dia tengok. Dia tengok rumah lama, dia tengok pokok-pokok mati. Kemudian dia tengok di depan dia ada longgokan tulang belulang binatang. Seekor mati lama dah, mati di tempat tu. Tinggal tulang lah. Daging tak ada dah, darah tak ada dah. Tulang, tulang pun tinggal sikit-sikit je. Maka Uzair pun berkata dalam diri dia, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia kata ajaibnya Allah Subhanahu wa taala. Berkuasanya Allah yang akan menghidupkan kembali tulang ini menjadi seekor binatang. Dia duduk ajaib tu, dia duduk pelik dia tengok, dia kata subhanallah. Manusia. Tengoklah mukmin lah. Dia tengok, dia duduk subhanallah. Besarnya kuasa Allah. Dia perhati. Ketika itu juga Allah hantar malaikat. Dengar, ni cerita ni kisah dalam Quran. Kisah ini disebut dalam Quran. Tuan-tuan tak payah tanya hadis apa. Nama dia terus Tuhan sebut Uzair. Bila dia duk tengok tulang ni, dia duk pelik. Macam mana Allah nak habuk tulang tu, nak bentuk jadi tulang balik. Kemudian tulang tu nak dielok dan dikeraskan semula. Kemudian nak salut balik tulang tu dengan daging. Daging tu tak tahu lepas ke mana dah. Angin bawa. Dah salut dengan daging, nak bagi ada balik dengan orang, dengan darah, dengan... Dia duk fikir, dia kata subhanallah. Allah hantar main malaikat, matikan dia. Tuan-tuan, Allah hantar main malaikat, ini kisah para wali Allah dalam Quran. Ha, sebab tu kalau dengar kisah pelik sikit, jangan terus bid'ah. Ni zaman dia ni, penglipur lara. Hati-hati. Jenis tuduh orang penglipur lara ni. Sikit-sikit penglipur lara, sikit-sikit bid'ah. Tengok dulu kisah pelik ni yang dalam Quran. Allah hantar main malaikat matikan Uzair 100 tahun. 120, 23 sampai 20, 123. Macam mana tu? 21, 23. Punya tak reti matematik. 20, 23. Malam ni contohlah dia sandak kat tiang tu, mati 100 tahun. Oh dia. Dandan tak sandak. Tak sah duk sandang elok lah dengan ceramah. Mati 100 tahun. Tuan-tuan, Uzair ni dia sandang di situ. Sambil dia duk tengok tu, dia duk fikir. Hebat Allah. Dia tengok rumah lama. Dia tengok pokok yang dah kering. Dia tengok. Dia fikir. Sebelum tu dia buat keluar makanan. Yang ni Allah cerita dalam Quran secara umum. Dia keluarkan makanan. Tak payah tanya makanan apa. Ada makanan dan ada minuman. Ulama tafsir sebut ada buah tin, buah anggur dan juga ada minuman. Ada roti. Ada roti. Tak payah tahulah buah apa. Dia tak, dan beli pizza ke ustaz? Yang tu lagi ngarut. Ada makanan, ada buah dia tak di situ, Allah matikan dia. Hantar malaikat dia mati. Mati, mati bukan pengsan, mati. Dan kemudian tubuh dia dimakan bukan kekal, sadak habis. Himar keldai yang dia ikat tadi pun mati, sampai mati lah, dah 100 tahun duduk tu. Mati. Selepas 100 tahun, ni Quran yang sebut ni, 100 tahun ni Quran sebut, bukan khilaf. Selepas 100 tahun, Allah hantar malaikat hidupkan kembali Uzair. Hidupkan kembali Uzair, hidupkan balik tulang belulang dia. Kemudian tulang itu diselepeti balik daging, kemudian datang urat, kemudian mari dengan darah. Dia pun bangun, Uzair bangun. Dia bangun. Dia pun tengok.
Dia perhati, dia tengok kanan dia, minuman itu masih ada. Makanan juga masih ada. Apa dia Allah nak beritahu? Kemudian dia tengok khimar dia. Waktu dia mati tadi ni, 100 tahun lepas, Zuhur. Ketika dia dibangkitkan balik, dekat dengan Maghrib. Dia tengok khimar dia, khimar tak ada. Tali pun tak ada, dah habis, dah reput apa semua, tapi ada tulang setumpuk dekat situ. Sikit je, tulang pun tinggal sikit, 100 tahun, tinggal sikit. Malaikat tu pun mai dengan rupa bentuk manusia. Malaikat bila jumpa para nabi, kesemuanya dalam rupa bentuk manusia, termasuk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali Jibril mai jumpa nabi dengan rupa bentuk orang, lelaki. Orang perempuan jangan mengaku. Tak pernah lagi malaikat mai jadi apa hajah. Noh, malaikat selalu datang, bukan selalulah, datang semuanya dengan rupa paras lelaki sejak daripada zaman Nabi Adam. Malaikat. Maka malaikat ni datang dengan rupa lelaki tadi, mai jumpa Uzair, malaikat ni pun kata, "Kam labista?" Malaikat ni kata, ni ayat Quran, "Kam labista?" Agak-agak berapa lama kamu tidur? Dia pun tengok makanan dia, ada lagi. Minuman pun ada. Binatang tak ada dah. Sampai tinggal timbunan tulang. Tinggal timbunan habuk tulang. Tinggal habuk jadi habuk. Dia pun tengok balik dekat dengan Maghrib. Dia ingat waktu dia lena tadi ni, dia ingat dia lena. Zuhur. Maka dia pun sebut, tuan-tuan tengok apa dia jawab. Dia tengok dalam Quran. Yauman au ba'da yaum. Labithu yauman aw ba'da yaum. Yani Uzair jawab, aku tidur sehari kot, sebab rasa lama. Dia duk berasa macam daripada kemarin sampai hari ni sehari, dia, ataupun dia kata setengah hari, sebab berasa lama. Lalu malaikat tadi pun jawab, bal labitha mi'ata amin, bahkan kamu tidur 100 tahun. Bahkan kamu tidur 100 tahun. Malaikat kata, "Unzur ila himarika." Tengok himar kamu, keledai kamu. Tinggal debu tulang saja. Itu bukti dia. Allah nak jadikan kamu sebagai tanda kekuasaan Allah untuk diterangkan kepada manusia. Dan sekarang ni kamu cuba tengok macam mana Allah hidupkan balik himar ni. Waktu tu dihidupkan kembali himar tadi. Debu-debu tadi bergerak, dia jadi tulang. Uzair tengok dengan mata dia, dia tengok. Allah nak tunjuk bagaimana nanti Allah akan menghidupkan kembali. Tuhan akan kumpul balik tulang-tulang yang dah jadi debu, yang berterbangan entah ke mana, yang dah bercampur dengan tanah, himpun balik jadi tulang. Kemudian Uzair tengok dengan mata dia macam mana tulang tadi diselaputi daging. Dia tengok. Kemudian macam mana daging yang tadi ni nipis kemudian menjadi kembang sebab dah masuk darah apa semua, sehinggalah himar keldai tadi bangun dan mengeluarkan bunyi. Waktu tu Uzair sebut, dia kata, "A'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Aku tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mampu di atas tiap-tiap sesuatu. Subhanallah. 100 tahun. Sebelum perhabis cerita tadi, saya lancarkan kutipan derma. Jadi Pertuan Pengerusi dengan jawatan kuasa minta lancarkan kutipan derma. Semua orang boleh berkulak tabung ke? Yang bertugas saja. Ada kan? Semua orang boleh berkulak tabung, lepas tu balik. No? Tabung kutipan untuk aktiviti masjid Al-Huda. Yang bangun ada tak? Tak ada. Ya, maksudnya gerakkan tabung. Ha, tabung ada sebelah ujung. Gerakkan tabung. Ha.
Yang bangun ada di luar. Tabung tu satgi passing balik, bukan pulang kereta. Passing main depan balik. Tuan-tuanlah, ada tabung, tuan-tuan gerakkan tabung tu untuk aktiviti masjid. Kita sambil selawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bait ya Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kemudian dia dah hidup, dia dah melihat macam mana Allah menghidupkan sebuah kematian, menghidupkan semula. Dia pun sebut a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia pun naik himar dia. Himar pun dah 100 tahun dulu mati, kan, hidup balik. Naik himar, kita tuan-tuan lepas 100 tahun, Sungai Ara ni jadi macam mana? Sungai Petani 100 tahun tu ada jugalah bandang-bandang apa nama ni, bangunan-bangunan lama tu ada lagi sikit. Hak lama-lama beberapa tempat. Maka Uzair ni lepas 100 tahun dia pun balik cari kampung dia. Bila balik cari kampung dia, berubah, memang berubah lah. Berubah yang sangat banyak. Dia pun cari rumah dia. Cari pusing, akhirnya jumpa macam rumah dia. Depan rumah ada satu orang tua umur 100 lebih. Maka Uzair pun pergi tegur, dia tahu yang ni dulu pembantu rumah dia. Dah umur 120 dah. Dia kenal. Wallahu a'lam. Yang ni tidak disebutkan dalam Quran. Hak kisah yang sampai jumpa rumah apa semua ni, yang tu tak disebutkan. Sampai yang himar tadi saja. Yang ni boleh tengoklah sanad dia, mungkin dhaif, mungkin sebagainya. Kemudian Uzair pun bagi tahu kepada perempuan tua tadi, aku Uzair. Perempuan tua tu kata, aku ni buta. Uzair dulu adalah anak kepada tuan rumah kami, tuan kami. Dan kemudian dia hilang. Tak ada siapa pernah sebut nama dia. Dan sekarang ni aku berjalan pun tak boleh, mata pun tak boleh tengok dah, umur 100 lebih. Ketika Uzair keluar daripada rumah, umur dia 40, perempuan ni kata, kalau aku disembuhkan oleh Allah, aku akan tahu hang Uzair. Sebab dulu Uzair ni seorang lelaki, kana rajulan mustajabat da'wah. Uzair, satu orang lelaki soleh
yang doa mustajab. Tuan-tuan tengok, orang Allah sayang, wali-waliullah ni, tapi dia takkan doa pelik-pelik ke orang baru boleh jadi kekasih Allah. Dia bukan jenis sebut aib orang, duk cerita aib orang, doa tak elok, tak elok ke orang. Kekasih Allah ni, dia doa elok-elok. Kesemua mereka ni doa ni pun mustajab. Wanita tu kata, Uzair ni mustajab doa. Apa pun dia berdoa, Allah makbulkan. Maka Uzair pun berdoa kepada perempuan ni, dia pun sapu, dikembalikan penglihatan wanita ni. Bila wanita ni tengok, dia kata, Ashhadu annaka Uzair. Aku tahu kamu Uzair. Kamu adalah Uzair. Maka perempuan ni pun dia bangun, Uzair sapu kaki dia, sapu mata dia, dia boleh tengok. Kalau tuan-tuan tengok hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang orang-orang soleh, banyak macam tu. Doa mereka mustajab. Mereka tidak menyembah Allah untuk jadi doa mustajab. Mereka tidak menyembah Allah untuk diluaskan rezeki. Mereka tidak menyembah Allah untuk tujuan-tujuan ni. Mereka menyembah Allah kerana dia Allah dan mereka hamba. Mereka menyembah Allah untuk mendapatkan redha dan kasih Allah. Ini. Ini dia punya cara, tuan-tuan. Baru dia dapat. Baru boleh dapat kedudukan kasih yang Allah sayang tu. Maka Uzair ni rawat pemwanita tadi. Boleh bangun. Wanita tu pun ajak, jom, anak kamu masih hidup. Pun umur 100 lebih dah. Lalu dibawa pergi satu tempat, pendekkan cerita, pergi satu tempat, orang kampung pun kata, kalau hang Uzair apa tanda? Ada satu anak lelaki dia di situ, dia kata, ayah aku dulu, di badan dia ada tanda. Maka Uzair pun buka baju dia, memang ada satu tanda di badan dia. Tuan-tuan bayang, anak 100 lebih, ayah 40, macam mana nak panggil tu? Nak panggil mak, panjang pula. Pak dia, takkan nak panggil mak, tapi nak panggil ayah, 40. Yang tu berlaku. Linaj'alaka ayatan linnas. Ulama' tafsir sebut, apabila Allah kata dalam Quran, kami nak jadikan kamu ni tanda kebesaran untuk manusia, Bani Israel ketika itu. Subhanallah. Maka Uzair pun lepas tu dia hiduplah. Hidup apa semua. Pada zaman itu Taurat dibakar oleh pemerintah yang zalim. Maka tak ada Taurat. Lalu Uzair ni dia tulis balik Taurat. No, Uzair ni dia menghafal Taurat. Dia bukan Nabi Musa, tapi dia menghafal Taurat. Maka dia tulis Taurat semula. Dan dia tulis semula Taurat dan kemudian diberikan kepada Bani Israel ketika itu. Dan selepas itu orang mula memuja Uzair dan akhirnya menjadikan, membuat panggilan yang bid'ah dan syirik lah. Panggil sampai memuji dan puja lebih-lebih sehingga panggil Uzair anak Allah. Wal'iyazubillah lah. Sebab tu dalam Quran sebut mereka memanggil dengan panggilan yang batil, Uzair anak, anak Allah. Dan yang terakhir untuk malam ni, sekejap ya ceramah saya. Sekejap pun sejam lah. Bukan sekejap 5 minit. Ni sejam lah. Yang terakhir tuan-tuan, untuk sama-sama kita biar tibar. Ada satu hadis daripada seorang sahabat yang banyak menyimpan rahsia akhir zaman. Sebab tu saya sebut kepada ustaz-ustaz yang rajin untuk himpunkan hadis-hadis akhir zaman yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, aminu sirri Rasulillah, penyimpan rahsia Rasulullah. Ada satu rahsia akhir zaman, tuan-tuan dengar. Ada satu rahsia akhir zaman yang disimpan oleh Sayyiduna Huzaifah. Selepas Nabi wafat baru dia cerita, iaitu Sayyiduna Huzaifah kata, Islam akan hilang atas muka bumi ini sepenuhnya.
sehingga tidak ada seorang pun yang melaungkan azan. Hak ni tuan-tuan, lepas Dajjal pun mati dah. Dajjal mati, Nabi Isa pun dah wafat, Ya'juj Ma'juj pun dah mati. Habis dah, habis. Yang ni dia betul-betul last. Bumi ini tidak lagi kedengaran azan, tak ada seorang pun yang boleh, yang tahu untuk solat. Satu bumi ni tak ada seorang pun yang semayang satu rakaat. Nabi kata ada satu kumpulan orang tua sangat dah. Waktu tu, waktu muka bumi ni, kumpulan orang tua. Kumpulan orang tua ni, berapa puluh orang ni, mereka pernah sebut sekali, La ilaha illallah. Tuan-tuan bayang, macam 8 bilion lah, kita buat contoh 8 bilion. Waktu tu tak ada siapa semayang, tak ada siapa puasa, satu bumi. Masjid ada, ditinggalkan kosong terus, Tok Imam pun tak main. Tok Imam pun main snuka. Main snuka seluar pendek. Dulu bukan Imam, bukan Tok Wan saya dulu, Imam. Tok Wan, rupanya yang tu bukan Tok Imam, dia lama dah. Tapi Nabi sebut, berbaki satu kumpulan orang tua-tua, berbaki satu kumpulan orang tua-tua, mereka sebut La ilaha illallah. Cucu dia tanya, anak dia tanya, jiran dia tanya, kalimah apa tu? Mereka kata tak tahu. Tapi dulu adrakna aba'ana aba'ana ala hadhil kalimah. Dulu kami dengar nenek moyang kami sebut kalimah ni, kami tak tahu benda apa. Kalimah apa? Mereka sebut La ilaha illallah. Subhanallah. Satu orang sahabat lain, nama Silah, laki. Dia tanya, wahai Huzaifah, ada manfaatkah kalimah La ilaha illallah yang dia tu sebut, hak grup terakhir tu sebut La ilaha illallah, kumpulan manusia terakhir sebut La ilaha illallah, dalam keadaan ketika itu atas muka bumi Allah tak ada seorang pun semayang satu rakaat, tak ada seorang pun puasa satu hari Ramadan, tak ada seorang pun bayar zakat RM seringgit. Adakah manfaat kalimah tu? Huzaifah bin Yaman, pemegang rahsia Rasulullah. Ini menarik, saya sangat minat kalau siapa boleh, kan ustaz-ustaz mana tulis balik hadis-hadis yang dia riwayatkan, banyak rahsia sebenarnya. Ini saya baca satu je. Bila ada sahabat tu tanya, Huzaifah bin Yaman paling arah lain, dia tak mau jawab. Sampai Silah tu mai kot ni, dia tanya pula, dia kata, wahai Huzaifah, ada maknakah, ada manfaatkah mereka yang hidup pada zaman tu sebut La ilaha illallah dan keadaan tak ada siapa semayang puasa zakat? Sayyidina Huzaifah kali belah sini, dia main belah sini. Sayyidina Huzaifah kali belah sini, tak mau jawab. Tiga kali, no? Tiga kali soalan. Bismillah, Alhamdulillah. Bila kali ketiga dia datang duduk depan muka Huzaifah, dia kata, wahai Huzaifah, kenapa kamu tak jawab? Lalu setelah kali ketiga baru Huzaifah jawab. Dia tengok muka yang tanya tadi yang bernama Silah, dia kata, ya Silah. Tengok apa dia pergi beritahu kat dia, ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Wahai Silah, pada zaman itu, masa itu, tiada lagi ulama, kalimah suci itu masih dilafazkan oleh beberapa orang yang walaupun mereka tidak mengerti makna kalimah agung La ilaha illallah, kalimah itu boleh menyelamatkan orang itu daripada neraka. Kata Huzaifah, menyelamatkan orang itu daripada neraka, menyelamatkan orang itu daripada kekal dalam neraka, menyelamatkan orang itu daripada kekal daripada neraka. Hebatlah, ni kalimah yang hebat. Yang malam ni semua yang dalam masjid ni, Alhamdulillah,
kita boleh sebut dengan mudah. Sekarang kita boleh sebut La ilaha illallah. Semua orang boleh sebut senang. Kalimah yang mahal tersebutlah yang akan menjadi salah satu daripada pemberi syafaat. Ketika mana ada satu orang nama dia dipanggil, dosa dia berat, dosa dia berat, pahala dan ibadat dia ringan. Waktu tu dia dah kecewa. Dia dah kecewa sebab sudah nampak neraka jahanam di depan. Api neraka jahanam dengan suara yang bengis. Api yang mengeluarkan suara. Dia dah sakut, dia dah takut, dia dah sedih apa semua. Tiba-tiba didatangkan satu kad bitaqah, kata Rasulullah. Dibawa satu kad bitaqah. Diletakkan di atas buku amalan kebaikan dia. Lalu kad itu memberatkan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kad itu? Nabi pun jawab, kad itu adalah bitaqah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi saya rasa kad itu dulu untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang hadir kerana Allah. Yang mana pakai hadir malam ni, saya doakan kita semua berjumpa juga macam ni nanti dalam syurga Firdaus, insyaAllah. Waktu tu bukan saya duduk di depan ni, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua Allah Ta'ala bagi istiqamah, Ta'ala bagi kekuatan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah kekalkan iman kita, ya Allah. Kekalkan iman kami, ya Allah. Kekalkan Islam yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah, pada malam ni. Sehinggalah kami dimasukkan ke dalam syurga Firdausmu, wahai Allah. Tinggal bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama dengan penduduk-penduduk syurga yang lain, dan matikanlah semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.